Eh, coba-coba tengah leh. Benda kiai ngelak jeruk. Benda kiai landu. Benda kiai sarbu. Teku kiai ponduka raja. Teluma raja. Mobila. Binina. Ratin pentong benri. Ya, bi kok marir. Wanyang kuah bini drumun kiai daya. Tepak kering apa di nari pak bun? Sampian mun ngubengi ke lampi anyar ke pasar, mulai deh pak ke rumah, capai buang, pakat tinggal pako, tidak tak? Nggih kan? Keng mun nari nja kak. Andi ke lampi anyar pak sebab ke lumari, lo kira, ngolo kaki reng mada je. Su, andi lako su, eko. Apa yu? Ada lek teku aki lek, kok gelap mulai ke lampi anyar lek, dah ada nombor sopi cek lek, buruk gelap bahan nombor pasar, kok bebasnya satu sembilan cukup, dah ada, cuman pahring mau lebih juga, burung sembilan cukup, peta berbikot nyakikan, selesai buta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت الآية صدق الله العظيم أما بعد علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء para عليم para علماء para مشايخ كروبة قولة جوكان كروبة أجنان saya kesempatan makin hadir agak di itu tempat Ajunan Semurja Hadrata Syekh Hadrotal Mukarram Kiai Masyuhuti Ajunan Kiai Masula Ajunan Kiai Nur Kholis Ajunan Kiai Ali Ajunan Kiai Haji Mahfuz Ajunan Kiai Zubairi Ajunan Kiai Sutoyo Ben seteja para kiai seteja para guru Guru-guru ngaji sehadir nyuun saporah manabi bada asma setak sebut terjukan seteja jajaran dari takmir masjid asasul muttaqin ben seteja tokoh masyarakat para sepuh ini sepuh secara istimewa Pemangku desa Wiringin Telu hadir di tengah-tengah kita Bapak Muhammad Solihin. Mereka pi lober mengaji dengan saya. Tolong bendrop teh rupa aku. Ketua panitia penyelenggara Kiga Dinto Kiai Abdul Hamid Ben Seteja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat yang ada di Wiringin Telu Sesaat mungkin abada aki acara haul dari Banga Sepo kaula ajunan saya ampun seta. Si pertama nyereng awali perpangkian Kak Dinto kalaben asyukur da ajunan Allah. Sesaat semangken kaula ben ajunan sareng Allah etakdir alengki apolong dalam kabadaan ala kotoat ibadah Asareng para kiai, asareng para guru
Semoga perpanggian kak dinto benih cuma ibringin telok bisaos, tapi sampai dek ke akhirat kau leben ajunan pakun apolong eswarga. Salawat ben salam. Ucik rajo nabi lesen. Ni kemudian sampai yabi pak Ari tak gin gindung gula nak. Salawat ben salam nyereng ngaturaki dan ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi. Kelaben salawat ben salam kak dinto kaula ben ajunan ngarep samuka. Sateje sehadir termasuk dek ke kelompok ben golongan se syafaat bi Gusti Kanjeng Nabi. Amin. Ketika syafaat tibik Gusti Kanjeng Nabi, kaula ben ajunan make raja tusah tak kira nyeting dek ka neraka na Allah. Ben kak dinto ka untungan sepaling raja. Mangkana cepon Allah dalam Al-Qur'an, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Orang seuntung kak dinto, orang-orang seepa salamet dari neraka, terus masuk dek swarga na epon Guste. Lemun abahas swarga, dan gula sering madepak setiap pengajian. Cek ko beter, sampian ni kapi budian bekal masuk swar. Satu aja ni kak, sehadir ni kak. Semua yang hadir baik dari panitia mustami'in, pasukan TNU Banser, malah muntabuna Habib Lutfi ini kemudian masuk suarga ben gam seragama. Jadi kemudian suarga selo asalinan nikah toju ni ser toju dikicu gemi. Bon, jadi ketoju entak nama apa jauh mulai surau tujuh buruh jauh pinter gelur yang beringin telur je tujuh tak nak nyari ke tujuh aneh ibu bapa mun mancing ketok tak agelak-agelak lah kami mancing lagi nyari ke tujuh kan nyari ke tujuh. Jadi kalau membahas masalah masuk surga, semuanya akan masuk surga. Kenapa? Sampean sudah punya karcisnya surga. Kenapa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mi'ar bukan fi. Nah, apa saya kerembok? Berarti sih kita milo berkat. Nah, banyak. Mandor itu tujuh tujuh. Tore, pan masuk ambak kiri. La ilaha illallah itu adalah pembukanya sur. Maka dalam bab beda dua buan. Miftahul jannah. La ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad. Dan ini kesampaian apa? Lah itu kuncinya surga. Surga itu ada pintunya, pintu ada, itu ada kuncinya. Kuncinya surga ini ke benih beseh, benih perunggu, bukan tembaga. Lah kuncinya surga itu la ilaha illallah. Ben sampaian apal kapi? Masa mun sampaian lanuku kuncinya apa tak masuk? Gini bangki. Masa sampaian lanuku kuncinya apa tak masuk? Gini. Lebih-lebih sampean setiap solat dibaca
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti sehari semalam suarke bisa sampai dibuka 5 kali. Masa sehari dibuka 5 kali pah tak masuk ah? Masuk. Nuk jabar nuk. Ke suarke bu. Jadi kalau masalah masuk surga, semua orang guringin telu ini nanti masuk surga. Lah bagaimana kalau ahli maksiat pakun masuk suar? Katina pemun banyak tu sana, pakun masuk suar. Katina pemun banyak salah nak, pakun masuk suar. Tapi dicangrep dulu, dipurpur, dikursap, dibega. Di mana? Di neraka dulu. Baru setelah licak. Saya enggak cukup mie, Bu. Dari timun masalah suarga juga aku betar. Gula pun sambian ini kejap mencukupi syarat pun masuk suarga. Lalu saya kata kok, gula bi ajunan terotak nyeting ada ke neraka. Ini kasih yarep ini. Makanya jawaban Allah. Aminan nasi mayyakulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahum fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Nah orang itu disuruh doa, minta dunia hasanah, minta akhirat hasanah. Apa fit dunia hasanah? Teka hajat. Contohnya, ingat para kiai. Kiai kan teka hajat. Nih, para kiai, para ulama yang hadir, termasuk kelompok orang-orang yang teka hajat. Coba-coba tengah leh. Beda kiai ngelak terdup. Beda kiai landu. Beda kiai sarbu. Teku kiai pondoke raja teluma raja mobilnya binina ratin pentong benri ya bi kok mare wanya gua bini drum mun kiai de ya tepak kering apa dina de pak bun wa fil akhirah hasanah dan minta hasanah akhirat. Apa hasanah akhirah itu? Masuk suar. King bi Allah ki ibun ta'in wa qina adzabat nar. Ya Allah, jagalah kami dari api neraka. Anyu on masuk suar, tetapi ki ibun ta'i wa qina adzabat nar. Loh kok masih diberi kalimat wa qina adzabat nar? Kan sudah minta surga. Karena nanti ada orang yang masuk surga, tapi sebelum ke surga masuk neraka. Lah lebih sampean benih cuma terus suarga, tapi terus tak masuk neraka. Tak kira kuat bu, api neraka itu 70 kali lipat dibandingkan api dunia. Apa itunya ni kecelep muni penting lagi api neraka. Petong polo kali mana? Sebenih cuma 2 kali, benih cuma 3 kali nak. Petong polo kali nak. Jadi apa itunya ni muni penting lagi neraka? Celep, celah nomor petong polo. Mangkana bulan nomor petong polo kan ikan nyodi gugengku biar. Eka main, arapah? Jadi celah nomor petong polo. Keng makin nomor petong bolo saya kenyot buring rokok. Makin nomor petong bolo muni balik. Mun tak telo bulan perai tak cup kecupan ya. Mangkana mun nak kena mangken bah ngocak mun libur ke Prabon gunung tinggi kan kudaki lautan api ku seberangi pret. Lautan api sedam macam ni tak ceng puceng alenteng sokon aja. Tak kira kuat kau leben ajunan masuk neraka. Semua yang hadir pada kesempatan kali ini memohon kepada Allah, mentir maki sekecil tak kira masuk neraka. Amin. Mentir maki sekecil tak nyeting dak ke neraka Allah. Amin. Dan ternyata penyebabnya neraka itu ini, perhatikan. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar.
Orang-orang yang akan masuk neraka itu orang-orang yang melakukan dosa. Setu sana kak dinto ta esaporak sareng ajunan epon guste. Makanya mangken hadir apolong kauleban ajunan saat mangken yang kata Pak Tinggi tadi tiap tahun diadakan. Mun sebiasa nih kak ebedaki acara na malam mangken siang. Cepun Pak Tinggi gelok seibaba mak lepat dong. Senomor dua si aceramat andi bektoh beni. Kalau sebab siang bulan si aceramat ni kini. Kan Pak Tinggi nak gelak congo-cogi ya berarti. Jadi muni sebab malam gula elang apa nak boleh pah kursi ni berna celeng. Jadi ketelak kemacet agak jocong eko. Selala ni kini ibrik kursi lembu nyelem ban tujuh deh. Hah? Ibrik bental. Oh le tak patah nyelem. Muni ibrik bental lo patah nyelem tu. Mun tak elang kini bental nyelem. Bini nak sabar ya kak. La haula wala quwata illa billah. Jamik tahu kak ibu. Oh isro lang kini bental. Mun lang kini bental lo patah cek nyelem. Mun tak ibrik bental nyelem. Jek mik tokang saya. Jek umur 17 tahun ni kabin dikok dia. Penasaran kalau nyelem aja. Pengajian. Hah? Bener. Ono oh, le ilmu gula berarti mun tro tak pati nyelem ro langgo ni bentar. Mun dai lah. Masuk. Siapa ngucap masuk ki guru? Hah? Siapa menyebut masuk ki guru? Pan, Allahumma sholli ala Muhammad. Pan, teruk diadak gelu teruk diadak gelu ki. Rene ka acara haul nanti kita bahas di belakang apa tujuan haul. Titik-titik gelu. Kita awali dari pembahasan masalah kematian dulu. Nanti setelah itu kita bahas lalu apa faedahnya kita mengadakan acara haul terhadap orang-orang yang mati. Dan kenapa kita harus mengadakan haul? Inilah yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Jangan kemana-mana, karena saya juga tidak akan kemana-mana. Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Oh, bulak di Buniyanga. Aramita ibu kamu. Ada Buniyanga mengklar reker megijilin. Si pertama, pon kita awali dari kematian, gih. Karena ni ke acara haul. Eh, kita lo tuju sama dia. Itu satu kan ada kontek aja. Aja ya aja. Ada kontek aja. Lancang gendu bedanya. Pon, sepertama Allah debu sini kah? Dalam Al-Quran. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautalladhi tafirruna minhu fa'in إنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون قل قبل محمد إن الموت سأنكن باته Alladzi tafirruna minhu. Seorang beringin telok nikah pada buruh dari mate, pada nyimpang dari mate. Sake tuli apreksa
sangke tuli iki beka dokter, sangke tuli iki beka Roma, sangke nikatan dena keng buruh dari takok mati. Maka Holy Yasin je pada takok ke. Kul innal mautal ladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Saungkunna sampian senyimpang dari mate, sampian seburu dari mate, fa innahu mulaqikum. Mate nikah bekal mangki sampian, beni sampian semangki mate, tapi mate semangki sampian. Beni sampian seentar ka mate, tapi mate seentar ka sambi. Jelas? Mun sampian semangki mate, gempang mun terotak mati ya. Cek pangki. Beni sampian semangki mate, mate semangki sampian. Beni sampian seentar ka mate, mate seentar ka sampian. Makanya mun bodo orang mate tatabra, mate kecelakaan, orang pangucap cek dikok lagi kebelah serojak jalan cek nunggu tak njak tak mate pakun mate beni orang seentar ke mate, mate seentar ke o malah cek pun Allah nang ayat selain walau kuntum fi burujim musyayyada, meskipun sambian buru kalau bengabilis pakun ma cek nang nang ilegana mate pakai buru kalau bengabilis cung mati ya. Tak bisa mati ni, tak ada cara ya kak, pekun mati. Ini kan, saya hadir ni kak. Mati tak mati? Gelem mati, tak gelem mati. Cuma makin ni kebida, Nabi Allah era rahasia aki, saya rasa depan umur ke anda. Maka ada bisa agelok. Kita bisa ada apa? Ulan batin tak ketemu, padahal saya hadir ni kebisa saja umur, berada sekurang keluar. Lupa tempat kangkok deki. Hayu, hiar mata enang kopi kaki. Semuanya akan mati, cuma waktunya saja gak ada yang tahu. Pas er saya mati gak ada, tak bangki. Napa sambian saya hadiri bapak nikah, saya tak ada. Gula, sebudian. Atau sebaliknya, gula, saya mati sebudian. Oh engkau saya mati tak ada deh ya bu. Ada suara mulai kada empuk rek ade ne. Bu tepak karenga apa dina dia? Yonceng-yonceng de pak denak e patek enak kok. Arah mi tak cekel te turun di mobil gila kon. Yang mentir pada lanceng ngomor ki. Yang jelas akan mati, semuanya akan mati. Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Hei, orang-orang yang lari dari mati, orang-orang senyimpang dari mati, mate bakal nabang, mate bakal entar, tak kira lopot dari mate. Pas napa debun Allah? Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Thumma turadduna maka epa bani sampian aiturja'una tegesa epa muledak kusteh. Mengkaji pun ke syair satu jana bekal mule da Allah abali pole tua muda tada ipele ibadana kebaile ole la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Mereka ada siapa lah orang di kaki ini. Mereka saya gemes hati yang kiri. Ini yang kepek. Oh, bini nasiran ni ke Pak Tinggi? Pernah dia ada kening kepe kok? Apa nasi kening kepe bu? Hah? Mik? Tetik miknya mana kening kepe? Amu? Sekak ditubuh kak gula mulia kak ada kak?
tak kuat pidato dina kok. Allah, mik kemuni kening kepe ati ya te kok. Allah tak langkong tahun datang cek munceng gula boleh kak. Kecuali kengi beri janda dina. Allahumma salli ala Muhammad. Satu aja nak bekal mulai. Kula tanya, mati ni kaji pun Al Quran. Summa turaduna maka kare-kare epa beli aitur jauna maka kare-kare epa mule. Kula tanya kesampian. Seanya ma mule, orang mule nikah seneng napa susah? Selaki takok senyam beda. Eko jak susah pun mule seneng, eko jak seneng takok mate. Mati itu adalah pulang. Mati itu kepulangan kita kepada Allah. Kula tanya, seanya mamule seneng napa susah? Cang siapa mule je susah yu? Mbian entar ke Jobo, mun mule pakun sen. Sampian entar ke Jakarta, mun mule pakun sen. Nyama mule ni keseneng. Holy Lios ini kau mula mule dari Jobo bu, seneng. Ribu orang gula pak Ari budi jawab ni kata leh mulia sekali. Ya 8 leh pak Ari jangan telak koceng ratin. Patut yang gula kata kita mesti rajin ebok temu bahaya mun sampai pak Ari. Koceng yang telak ratin sekali. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Saya nyama mulia ni kau pasti seneng. Egi dah bangki. Saya nyama mulia ni kau pasti bunga. Mate ni kemule kotu namun abahas mate kotu na guna ben sampian semati anikah kotu siap bunga anda tak nyempit lah. Hadirin tere-tere perhatikan, mule ni kau pasti seneng, mule ni kau pasti bunga. Orang mate ni kemule mun guna ben sampian mati ami sosa ke mate mi ruwet ke mate mak takok ke mate berarti bermasalah ni. Berarti guna ben sampian berdisi konslet ni kah. Karena secara hakikat mulai ni kau pasti senang, mulai ni kau pasti bunga. Mak berde cerita nak orang mulai ni kata kok, mak berde cerita nak orang mulai ni kah tak gelum, mak berde cerita nak orang mulai ni kah susah. Berarti ini kebermasalah hadirin. Jelas. Napa masalah nak? Perhatikan. Ada dua masalah yang menjadikan kita itu takut mati. Berde dua masalah saat tiaki huleben sampean gak ditotak anda kamate, takok kamate. Si pertama. Panapa saat tiaki guleben sampian takok kamate, sosa kamate, padahal mati ni kamule. Sepertama, hubud dunia wa ma fiha, lebur ka tunya, ben lebur ka esena tunya, orang selebur ka tunya, orang selebur ka esena tunya, maka orang kak dinto bekal bernyimpang dari tunya, tak kelum apesa dari tunya. Polan ate nang kadung lebur dek katun. Asy-Syaikh Hasanin Nawawi Sidogiri nika masyhur cerita ketika Asy-Syaikh Hasanin Nawawi gak dinto katamu yan. Ki Hasanin Nawawi gak dinto minta katamu ya. Tamoi tu akigi kula menter tulia mate. Debun Asy-Syaikh Hasanin Nawawi tu aki kula menter takbit abit beditunya. Arapa agar mulia. Arab kula ben bian mek tako, kula ben sampean lebur tun. Ke Hasani tak lebur katunya. Mek temu jo tak lebur, buktena. Ke Hasani gak dinto labeng ate de mac epon ibe bena labeng ka sikit bedelo beng ka. Labeng ibe bena ki bedelo beng lo rapat kate lo. Bedelo beng. Situng bak tobi ke Hasani lo beng labeng ni ka etambel sampai ada lo beng sakale. Periksa ni bi kiai selain. Anapa kiai? Lobeng ibu bena labeng mi etambel bi sambian. Aja wap kiai Hasani. Anu kala etambel sen kok mun tempo nak keluar romun beda tamu ka Roma. Amplop ben pesena bi orang esoso aki lebet bebena labeng. Tetapi orang aja habis mangke lok tabang kiben kiai amplop papa kun esoso aki bebena labeng. Mangka nabi kok eto opo we mak le orang tak abrian pese de iya kan kok. Bu mun tempat ka Holy Liosin keluar beda tamu. Ibri kotak ya de. Mohon masukkan di dalam kotak ini. Kaya Hasani tak lebur tunya mangkana ka mati ni kalau takok lo akat teng ka tunya gule bena junang. Jelas. Orang ni ke entar ke Jakarta mun lebur ke esena Jakarta tak kira kelum ya cek mole dak ke Jember hadirin. Orang ni ke entar ke Pontianak mun cocok esena Pontianak
mun seneng ka isine Pontianak tak kira gelem entar dek ke Jember. King mun oreng nika tak seneng ka Jakarta. Biasana oreng alakku ke Jakarta, keselok seneng ke Jakarta. Keng bulan lalaku nih je kaje, makanya ketika mulia seneng. Dah gulaban sampian beri itu jenis keng sekece. Mana moy? Ternyata lebur ke sini tuhnya. Lebur napa tak lebur? Lebur napa tak lebur? Kapesnya lebur? Kagalung lebur? Ka kelampi lebur? Ka atas lebur? Ka sandal lebur? Mun ditangkat cerai benih bu, benih urusan dunia ya. Kajanda lebur, Pak Tinggi, lebur. Walaking rajin ya budekan tu nih kan? Budek bapak rajin lah. Mana bingat tidak janda berglowing kik lebur. Aja ubah iya budek bini nak. Tak aja ubah asli nak lebur. Teng laki ni ke lain pun sambian buk. Teng laki ni kubur libur ni benih tuhnya. Teng bini. Thank you. Kita pun gelak ni kakang ring sepon. Namun tanya kering sepon akan anang pada deki ni kawan. Jadi ni kekubai sampel, selain populasi, sampel situng sawas. Mun situng lah ajuk engki, selain tak usah tanya aki. Thank you Pak Bun. Aduh. Ya, mun tak jawab ni kepada ban praban etari ala akhir, keng engki berarti ni. Oh, lihat setengah jam lah. Terus. Lihat seambu apa? Cek yang ngebeli oleh setengah jam. Ma, yui pa mari ya bu. Kula maki aroma mun tak tegel mari tak turun. Pengajian. Bimik dah iya di nak ni. Allahumma salli ala Muhammad. Secara takdir kak, ring laki ni kalau karbi Allah, bur-libur ni kau ring bini. Ni kak. Lain benda kak. Jadi orang laki ini kepikir nasi paling rajin ke sana orang bini. Makanya suara ini ke sejen ceki kesampian bidadari. Ada apa mah bidadari? Le semangat si ibadah mbian. Karena sejen ceki bur-lebur nambian. Coba tiku dibun Allah. Hurum maksuratum fil khiyam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bidadari setin ratin ejen ceki eswar kena Allah. Mbian janji bidadari. Mak bidadari. Bur-lebur nambian ring bini. Malah cepun Imam As-Sawi situng reng laki ni kemun ibadah nama panku leku bisa abini saibu bidadari mbapah ngocak walalah walalah mbapah sampai saibu je apa saya masa ngeselebar cong pokong pat pokong pala masuk suar kembian tak usah selebaran ku leku lak sarungan beri lagi kebang bingkis ajar orang lagi huk. Makanya bidadari, coba sampean teman-teman kabar, is warga ini kepada bidadara. Ada kan? Ada apa yang melok jenci bidadara? Polan pikir naring bini, ini kesepaling raja benih orang laki, tapi dunia. Mun pas sampean, sampean kur ibadah budian ibadahin bidadara. Mian pah ngocak, eroma situng tak keben-benan ini kok. Ngi kan? Nah, ngi kok kan? Konek kecik bur-libur naring. Ring bini aja buk, pamelengi, panakale, mun alake, beres, tangkan ceria, abini, jangan sara. Ngi pak bun sini kayak gitu. Takut senyam bida deh. Paling ni kemikir keliru ni entar katun tak entar sedih. Allahumma salli ala Muhammad. Lo beres mana kebuk? Mbian tak usah, ni kata takdir Allah pun. Gula mbian tak usah protes, tak usah. Cak ni kan benih, ya benih kesokan hari, ya kesokan Auguste. Menika. Bur lebur nak kareng bini.
Lekan ring bidik ni kasih pikirna paling raja benireng laki tapi dunia. Sambian iswar ke janji lain bi Allah. Beni janji bidadara. Karena mun janji bidadara apa kun sengkes ibadah ambian. Janji kibur leburna. Napa bur leburna? Emas kan? Kalampi kan? Coba tikut janji Allah dalam Al-Quran. Yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Sampian kor masuk suar kebudian sampai kasoko naik lengi emas tak mantoman. Beni karau di nak mungkin semua kau naik lengi emas. Walu lua beni karau gelang emas ibri ibato mutiara boleh. Menteri 10 kilo batu naja. Mak lihat ni ngeting kak gak ibu. Walibasuhum fiha arir pah kalampi nampian kalampi sotra. Bu, mencenci kalam pide, buri bodom dan tahajud daya. Apa? Boleh kalam pide ganteng buri. Jadi kebur libur nak kalam pide. Muntah berita jatuh di bukti akhir. Dengereng laki kalam pide buk. Amulai zaman Nabi Adam sampai kiamat model lah karuda iya. Kau mana boleh model? Tak kerongan dek dengereng laki kalam pide. Tengku ding al mukarrom mereka. Kalam pide atap dua dina. Bodoh melempung-melempung, pah kerecat yang kau. Bodoh kain, pah asip-sap selaja kain ada. Pah bodoh si kerso di nangir. Bener? Kocah ada yang laki, ya lah hari ya kocah aku bodoh boleh mudah. Hari mulai zaman Nabi Adam, ribu. Sampai setiap, aduh mun kudung ada yang bini, ya Allah. Bada kodung burdilan. Bada kodung sawono andang sung pasang. Si anyar makin pas leretan atas. Pa bada kodung kodung sakaratul maut kan. Elek-lek dak iya no. Kapan mare elek-lek pah tebek ke mate. Pa bada boleh pan mare pasang pah. Ibri irang seborang kita se. Ini nang ibri kempeng. Pung kana pao. Pung kana acem, pung kana tenggeng. Pasang kece teka gapi. Beda kodung saya masangan de inak cinok. Daster, mending daster ki. Daster. Ane ka? Daster bu saya kutu beda petong bolo. Lamba ada adeng dasternya kah? Kainnya lancong ke bawah ngibir. Lengan lancong. Sekenken leher, karo katun leher. Panabit, pah akotas sewarbi. Padeng kau tanggal. Panabit selengan lancong. Ketok pandek gendina. Jadi daster lengan pandek. Panabit dari pandek re, pah ketok ya tas day. Legur panjang kuih pah nyerang sengbulu nubek kepeng keluar. Cagla. Kelampina kakirnya. Mari akan tok daya pak awa akan tok kak sedikit kak separuh ke atas sekarang kaya ganti tali dua daya panabit tali si dua aja awa kari situngi pamanlang daya mangken kare kalam pinat tok kale na tada sekali kule seruat mak cekai pakateng ke apa kalam mak onenya kok. Rekan yang gula kena bu oning kau bika kia. Eh kau boleh mau oning. Ya mata tahu aja kau boleh di. Kakek sengang kui sengat tena jengkok. Allah celana borong mangkian. Mudi rela kita lagi. Boleh lejing apa? Mending lejing tak? Kain na tepes. Salah tepes kot. Entek gelo. Allah kapan yang kui pah metu beluran kak betes benik betes pak bun betes ya pak bun saya metu belu betes pak tinggi betes Allah ikatela dat ngodat dan pahila gue
Masya Allah cantiknya, paling tercantik ke sedunia. Luar biasa indahnya, tiada yang cacat dan tercela cantiknya. Rambutnya terurai rapi, bengkongnya rajo sekali, membuat Abdul berdiri. Masuk masuk, ini kalam pindah kaki ni. Burle burle kalam, coba. Sambian mun ngubengi kalam pi anyar ke pasar, mulai deh pak ke rumah, capai buang, pakat tengka pakko, tiada tak? Enggih kan? Keng munaring je kak. Andi kalam pi anyar pai sebab ke lumari, lo kira, engolo kaki reng made je. Su, andi lako su, eko. Apa yu? Ada lek tek kuaki lek, kok gelap melek kelam pi anyar lek. Dah ada nombor sopi cek lek, buruk gelap pan nombor pasar. Kok berpesen satu sembilan cukup, dah ada cuman pahing mau lebih juga bulung sembilan cukup. Peta berbekot nyaki kan selesai buta berpetong bola bebek itu kau beli pung tempur. Hah? Mau ning boleh. Tapi nasi apa mau ning ya? Mak tahu, mak tahu dah rembuk. Saya yang kulikan dipetawa kaki laki, ingin kaki kalam pinar. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Pon. Jadi kula ben ajunan. Kula ben ajunan. Beli nak boleh lagi. Kula ben ajunan gak dinto beni entar kamate. Tapi bi mate saya entar. Saya entar. Lihat. Mate pah epa mulai ke Allah. Mak berdo mulai ni kula ben sambian ni kata aku. Mak berdo mulai gak dinto tak gelem. Berarti bermasalah kula ben sambian. Napa masalah nak? Hubbud dunya wa ma fiha. Kula ben sambian terlalu lebur esena dun. Neka, tetiaki kula ben sambian takok se mati. Mak takok. Lebur gelu katunya se ape se adri tunya ni ke kula ben sambian tak gelem. Jelas. Neka penyakit neka. Dak rem lebur katunya. Maki hulil yasin lebur ka. Keng sebahaya ketika lebur tunya gak dintoh ada tiaki lo pada ke akhirat. Makanya dengan hadis selain Gusti Kanjeng Nabi ada bu. Saya ti zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Budian i akhir zaman tang umat bakal lebur kalema. Beni cuma lebur kalema, tapi lo pada kalema. Yang pertama, yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Lebur ka dunya sampai lupa ke akhir. Lebur ke dunia ini kebahaya. Tapi selebih bahaya boleh ketika kau leben ajunan kak dinto lupa cek bekal mati ya. Lupa cek bekal abel ya dek kuste. Yuhibbunal mala wa yansawunal hisab. Lebur ke pese. Lebur? Lebur. Sampai boleh tak lebur ke pese? Tapi nak pak gelebun gelak, cuma biar pun pak gelebun benda acara mak keluar pese. Kula pun kata acara mak ada lumpes se. Mak ayuh poro pay pak bun. Doreh, di tedeng biar sapi datu sebaru nak kula tuju agan tonik. Hei, ni ni ni. Poro pan setengah bulan ni tadi. Katanya apa gelum pak bun? Upaya mbak mulai nak kodok ini. Yang ku nyaman, tetapi penceramah dia canggoreng nyaman bu, nyaman. Tong tepen tong gula, terus kadang iroma. Iroma ni kerja sehari dan gula mun beni apa ngaji ni coba. Depak ke Roma kul dua malam, kul belu pagi ni gula berangkat. Benar, mulai ke Roma kul dua malam, kul telok kul belu berangkat. Benar, tak buang bu sekali sini. Kalau kencang canggoreng nyaman, mun beri semua cak nyaman, ngoti norok gula, mun tak mincret dia. Tak iya bu. Depak ke rumah kul dua aja kita nguntungan mun pah anak nyeding tak milo kambung kok. Mana pikir mun pah dia tok tangan anak sandi alek bilder ya. Sopu. Apa ana sopu?
Aku bayale. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Terbada selamat ke pergi. Terbada bercerai ke pergi. Yuhibbun ad-dunya wa yansawun al-akhirah. Nanti itu akan suka cinta terhadap dunia dan lupa kepada akhirat. Itu kata baginda Nabi. Munlah sampai lupa ke akhirat. Ini aku lebih najun dan sebahaya hadirin. Mungkin ini ternyata ada bunda kanjeng Nabi ini mulai depak pun. Orang yang tidak diman, mungkin ini sudah tidak bisa membedakan antara halal dengan yang haram. Betul. Tak bisa abitaki antara halal haram. Betul. Padahal cak pun kanjeng Nabi yuhibbunal mala wa yansawunal hisab lebur katunya. Padahal tunya ni kemudian bakal tanya aki bi ajunan pon guste. Allah akhirnya gue lebih sambian terus kadang sepenting oleh masalah halal haram gak ditutur kadang nomor benya memang kan cak pun embah setia aja cok manusia aja lo pada bi lamba mun lamba orang je keng karena Allah mun setia keng karena oleh. Gini bangki, gini bangki. Kula tanya ke sambian, sebora-sebora, cek ni ke pengajian. Kula akan dihukum ki. Saya tidak ingin menyinggung pihak manapun, tidak mau membicarakan siapapun. Dan kula murni ingin berbicara tentang agama. Dan kula akan diemas ala hukum Islam karena ni ke pengajian. Kula tanya, sebelum pencoblosan diberi, kan banyak ringan di peser. Banyak. Ekalak, dapat ekalak. Sip. Ibrahim dia tak kena jadi dengan ni cuak yang toko ipor-por. Pahai bi julu akid. Sabora, kulai Roma yang terkaya kan? Boleh salah satu calon. Doa ke Roma, mohon doa kiai dan mohon dukungan. Bi kulai jawab, hanya on Allah terbeda tegak hajat. Ki kiai, pan mulia, pah aculu amplop kak kagul. Itu Allah bi kulai. Tentang apa? Tepes. Cocok iko. Anang siapa dua ni kena ni. Tapi nak anak yang bukan cahaya kok jantari. Pulang ni kena ni yang ada. Jelin cok macam ni kena mun abuluh tu aja. Kone orang ah, seraja apa na? Hadirin, tak langkong, ten gula mendapat iman gak diman. Seorang calon legislatif memberikan uang dek kepanjenengan. Seorang calon presiden, calon DPD, calon DPR memberikan uang dek kepanjenengan. Hukum bisa saja halal. Jadi hukum beda si halal, beda si haram. Ingat napa si halal? Dia adalah calon yang mencukupi syarat. Mun tak abrik PC, tak deti bulan selain abrik PC kapi. Deti abek semencukupi syarat, terus deti abrik PC. Maka nikah oleh tak haram seabrik nikah. Jadi calon DPR yang mencukupi syarat secara syariat, selain tak mencukupi syarat, abek mencukupi syarat. Mun tak abrik PC tak ebele, karena mungkin sudah sistemnya mani politik. Kan ki? Kan ada benih kau kan tu bagaimana dulu ada mau tanya aki nutu kaki ba iya iya mau nengkok kor lah beda tongkat tongkat ya set tong seket ya set jadi kalau gak ngasih uang dia tidak akan terpilih muntah abrik peset tak kira menang padahal abang mencukupi syarat maka memberi dia hukumnya halal keng ya terus lagi lagi. Senarema sampian nikah hukum mata dek sehalal haram kapi hadirin. Ini siapa? Ijak di pengajian. Bapak ngaji tak langkong gula mengana. Tidak ingin menyinggung pihak manapun, tidak ingin menyakiti siapapun. Niat akan dia ben mada pak hukum Islam. Masalah urusan etorok tak apa apa. Cok kubur nampian tak kira bolong bentang kuburan. Pelampian ni por kan lepotan ke tipi tak kira tebak kangko. Lagum dia nukum sih penting. Mangkana tak langkong gula mada pak iman gak diman. Terus bagaimana ustaz kalau saya dikasih ambil. Mun parlo tanya aki bade pole. Gak apa-apa diambil. Tapi saya ngak. Lemun tak ikalak bahaya ni kan gi.
Mun pambian diberi kan tau melalui Pak Gelebun, pah tak anda Pak Gelebun, pah ku lekuk menang, tak bisa minta proyek ni. Pak Gelebun, Pak Gelebun ni. Kalah, mun parlo tanya lagi. Beda boleh. Bahasa aja benar beda boleh napa? Ada puli ha, ya. Ini ada puli. Ujak kalak, cak kalakal kening bolot. Keng, mun epon dute si pertama tak langkung obeng ni kecak sampai tetidak eren, cak kebeli beras, ya bu, cak kebeli minyak, cak kebeli micin, cak kebeli buja, ni kalo, cak kebeli kalampi, takut kiba abojeng, dekik bermasalah abojeng asambian. Kebeli napa? Perhatikan, langkung aman. Bik sambian kebeli semen pengecor jalan tak kok bodoh benglo benga pengecor. Eman tak ben boleh. Uringin telu jalan nyaman kebi. Kebeli paket data. Malah tetitik toget joget deh. Pepepepe kalompang bibir curuk saloni mis madu korang saya kebei ngerongi. Betul tijia. Cak betul tidak eren, cak betul tianguyan. Bila lebih pahibri kaos sambian buk, munik bini tak langkong campur ngangkui kaos legislatif. Kule saya macam tu pikiran mandeman. Cak ni bini keluar kelam pi legislatif saya yang kui bude bacaan. Ya ada bude kemper orang ah. Ya tas bude bacaan lah. Jangan lupa tanggal 14 coblos di bawah ini. Kok. Arah apa Pak Tinggi? Nek patut tetap Pak Tinggi cerdas nih kali. Alhamdulillah. Daripada selamat Pak Tinggi. Daripada becerogi. Summa turadduna ila alimil ghaibi. Sampian epa balida ajunan epon kuste. Kok bisa dikembalikan? Mari kita simak pernyataan Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab Tadzkirah. Ternyata manusia sampun mati ni ke roh itu bu, roh itu dipisah dari jasad. Eka amma kena kena roh. Fauqas samawati sab'a. Ada di atasnya langit kaping peto. Terus ilim kubur. Neka cuma kena kena badan. Jadi saya esek saben saya beri nikmat beni badan saya ilum kopur tapi roh saya berada di atas langit kaping peto. Itu kata Imam Al-Qurtubi. Imam Ghazali pah ada bu saya beri nikmat ni ke roh keng nyaman dan nyetrum ke badan saya berada ilum kopur. Saya esek sa roh keng sa keng depak ke badan saya berada ilum kopur. Al-Imam Ghazali pah beri contoh bahwa roh dan badan ni kepada kaitan tak bisa epesa. Kak sampian mun asaren pah amin peh etabong coron buruka ilum mempeh. Kapan ngiding, leso tak leso? Melo napa tak melo? Mak melo cak si berkah ilmu mimpi sambian. Mak leso cak si berkah ilmu mimpi cak buatin nate dung. Neka cak pun Imam Ghazali antara roh dan badan berdekaitan si tak bisa emesah. Roh saya beri nikmat tapi badan norok nyaman. Buk, mbian mun asaren. Ternyata ketika asaren pah amin pe akemi. Akemi? Akemi? Pah masuk gelum leke ser. Apa yu telek ki ipato tokai ko? Cang perasaan po kang ngebecan jo pan ngeding tengana banjir ki ya. Mi aku miungku sambian. Bukti saya aku mi ilmu mimpi. Ni kan nunjuk aki bahwa eruh dengan jasad ni kebeda kaitan saya tak bisa epesa. Yang diberi nikmat eruh tapi beten norok nyaman. Mangkana orang soleh ni kebi Allah beten apa kuni pebungkol hadirin pakun tak epa ancur mak lepak kun to rasanya menak ros ibdi nikmat si esaba iradatun min riyadil jinan. Bahkan ulama ada bu sampai malaikat mungkar nakir, mungkar nakir ni kebeni ilmu kopur cak pun ulama tapi alam ko jadi beda nyorot tangkat celah jadi beda ada ilmu kopur beda alam kopur lain ilmu kopur dan alam kopur ni kan lain.
jelas. Beda alam kubur, beda dalam kubur. Mun kuburan ni kaya biringin telur di alam dunia kuburan kesebuk. Alam kubur ni ke alam lain. Ada apa beten remai kubur lagi? Lotok muntah kubur lagi tu. Okey kan? Mbian ni kalau pegun ratin yang pak tinggi gelap polan ki bedanya benak. Munnya benak tak ada. Bo, tak kira ndak lagi nare. Makanya jangan kakak gula. Badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Jadi santapan cacing tanah. Nasi kek kan beda kan lagu sini kek kan. Abu pagentengnya lagi nambian munnya benda tak ada tak kira nak norok nambian. Paling ngepol kalau kaya ngecerdain kakekak coba riki makan rojak beda sudah ya bu tak boleh bu nangis degating blunting aurjit alikser aliyer meledak bu Kenapa Pak Tinggi? Alagi ya boleh. La haula wala quwata illa billah. Mun sibini de ya alagi ya boleh ke ngai bubu. Eh ungguan tu orang ibim dia. Kita oleh status hari tak ngeblut status dua. Kipas-kipas mencari angin. Duduk di kursi lampunya terang. Cepat-cepat siapa yang kepingin mumpung aku janda pirang aku. Sampo tak gelem lagi boleh kalau keng rebi di rebu. Aju tur kadang make epen tapak kalian po tak ndo. Ya nangis keng sa biasa kalau keng. Tak nyangka le. Aju sampo tak ndo dia boleh. Beri jahat sehat. Sakit apa yuk lo sakit. Malam majiki odi. Gak apa bun. Eh, semati bu sobu pun semati bu sobu kan malam lagi odi bu. Malam lagi odi pak bun. Aduh odi ego. La haula wala quwata illa billah. Lebur mun lebun cik sehat pak tinggi sehat deh iya bu. Jadi maki siang niku pengajian malam maki odi ni kata. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ternyata kuburan ni kan cuma sebagai badda. Iya badda. Jadi kau bulan ni kau cuma sebagai bedah bulan manusia ni kebekal lotok hadirin, bekal lancor mangkana. Cepat pun kita fikih. Lo bengak kau bulan ni kata ada okor nak? Sepenting ketika majid eko buraki, ketika lotok tak bau nak tak keluar, ben aman dari korong hewan tak ekorok bi hewan berkai. Ni kampun cukup, mungkin setengah meter cukup. Cuman ukuran sempurna itu qomatun wa bastok sama jengan ben sejuluan tanang. Ini ukuran sempurna. Tapi al muqtadil orang yang sedeng. Cek ngukur ke Holil Yasin pandak gelu. Ya cek ngukur ke Pak Tinggi renjang gelu. Eh, lanceng deh bu. Oh, tangki pak. Cek deh renjang maksudnya. Lek tangki Pak Tinggi. Lek kan lanceng kan. Lek jika yang kia kok. Betak percajam biar. Betena lanceng. Pentong segala tebak kering apa di nak dia. Maka ngokor kau turut sedeng cek ngokor ke gula bulan panda cek ngokor ke nikah lanceng geluh. Icak cek ngocor sama ke panda cek gerer ya. Sehat. Bu lah torot kah. Mulai. Iya sehat mak.
mun lecak tandek dek remi. La haula wala quwata illa billah. Binina sapre ka? Mana sampai ulama bedah debu, sampai periksaan mungkar nakir ni kemudian ilmu kubur hadirin. Ada ulama yang menyatakan pertanyaan mungkar nakir ni kemudian ilmu kubur. Tapi alam ko, benih ilmu kubur. Tapi alam kubur. Anapa mi benih ilmu kubur? Mun pertanyaan mungkar nakir itu terjadi di alam kubur. Cek pun ulama yang berpendapat banyak orang yang tidak mendapatkan pertanyaan mungkar nakir. Polan banyak kasus orang ini kata ekoburaki. Mati tak kelam etase dek koburnahi, mati keker di pesawat ada koburnah. Malah orang Hindu, sampai kalau nonton film India enggak dinto, kan rata-rata Hindu. Kasih India kasih kan dek koburaki kan, tapi enompo aki kaju, mari enompo aki kaju, pah mayite sabo pah yoper, terus abu napa ekala esabo ke sungai Gangga pah itu aki Hong Sang Hyang Widiwasek. Jadi pun pertanyaan ni ke ilmu kubur. Banyak orang yang tidak mendapat pertanyaan mungkar nakir. Tapi mun pertanyaan ni kaya dalam kubur ada selepas dari mungkar nakir ni. Bencai pun ulama, mungkar nakir ni kah isim jenis, nama jenis mungkar nakir. Benih kedua mungkar nakir ni kah. Padubi polisi TNI, benih kedua polisi TNI ni kebanyak. Makanya cek kubater sampai antak milo, bakun milo. Ibu dingin telok ni pah, salah kureng mati sepuluh orang ngapolong. Tak kira bentung mereka. Tak marah buka, beri jawab cong agar ngan dia kok banyak ring mata. Jadi setiap situ ngoreng nikam melo malaikat mungkar nakir. Maka tugas kita pada kesempatan kali ini adalah bagaimana caranya dan kuleban ajunan makle selamat ketika abadi ke Allah. Karena kuleban sampian bekal mulia. Nge? Maka orang-orang seandik penyakit lebur dek katunya nikah eman semulia, emba semulia, takok semulia. Karena andi penyakit hubbud dunia wa ma fiha. Nomor dua, apa penyakit yang menyebabkan kita takut pulang? Sementara pulang itu seharusnya mengenakkan dan menyenangkan. Nomor dua, kalau takut mulai nikah. Naksuzat, kau leban ajunan tak andi sango semulia. Sampai antar ke Jakarta, sampai antar ke Kalimantan. Mun tak andi pese, ya cuk mulai ke Jember, tak kira gelum sampai. Ongkos sebenar mau dimah. Terus dapat ke rumah dekik, saya bagi kekan penakan sentar. Saya cari-cari kata tangke deki, mon tak andi sanggup tak kira gelem mulai hadirin, jelas. Jadi mon kuleban sampai ikan dayi mulai ni kata kok pasti dua ni kepenyakit tak. Mon ikan dayi mati ni tak kok kuleban sampai yang dua ni deh. Terlalu lebur katunya bentak andi sanggup saya kibeng ngadub adunan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga sajian hari sajian nambai tak kok, sajian hari sajian nambai ibadah, sajian hari kuleban adunan sajian nambai pangabuk teh sehingga kuleban adunan bila saus dipanggil. Kau leban ajunan sudah dalam keadaan mempunyai sangu dalam keadaan andi sangu Allahumma alhamdulillah orang beringin telok makin bengah sepona sesete ekerimi sangu dari tunya dan ini kan kalau ini kenyaman ekerimi sangu jadi ring sepona ajunan makin sesete kalau ben etah dili areng sareng kalau ben ema caki Quran areng sareng ekerimi pateha areng sareng pah itu aki areng sareng maka bengah sepona ajunan sesete para almarhumin almarhumat nika ibu selamat. Benar dia si almarhum bu. Kata kok nyacara haul pah fudu nangko saya pasang. Ajo ring mun selok tau kan pah kocak teni sedangkan nak gig ngode saya mate ko. Ni biring pah kocak eh mana yo mi cek genteng ai ko. Siapa ngocak kiu-kiu gitu. On, daripada selamat di. Ben kula ben ajunan ketika saya kemudian mentar pada ya hole amin. Pak le pada becer amin Allahumma. Sekak dinto si bisa pada Pak. Kurang ngabik. La cara hol dibuk. Penyanyi India kita kok gede yang tadi bisa setu kok bai lum mimpi. Kalau beri janda lah, ya kan? Pernah as album, ayo. Janam litgai tere mich buria meyaha. Siapa sih terus akhir tembur? Jadi apa? On, terbang kita boleh kesempatan selain. Yoncong boleh.
Ya mentak yonceng atau muadim mah. Tak kena tegepok ke HP kan. Kapan kata asli negeri apa ngocak? Iya ni kene kan ae. Pentong benda sekali di koi ini. Bon, nyon sebon, Pak Tinggi. Enang kang ya dan ya. Agak banyaknya tepan ni sambian. Hi, Pak Tinggi. Tu angin nama terus sehat sambian. Lanceng umur, rizki na tambah, umur na tambah, bini na tambah. Hari amin lagi entah kau elah berakhir ibu. On sekat dito, banyak kelero tentona meskipun sambil gajah tak langkong sebuah akhir. Saya yakin, hakul yakin, tidak semua suka dengan metode Khalil Yasin berceramah. Tapi tentu lah ceramah sambil gajah ini kebanyi untuk dua pengajian. Tapi untuk memancing setan buntana sambian pah teruah hadir kakan. Padahal saya hadir benih king teruah ngaji ya, king teruah ngidi ngakina dangdut kan. Tapi kan benih pahala guto berde saya berde pak hukum menter. Tetia kemanfaat dan gih menmenter tabangkin kesempatan selain dalam keadaan sehat dan kenging ridho ipun Allah. Bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Bila di sini ada janda pirang saya siap menikah lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma qara'na wa ma talawna wa ma amilna wa ma sabbahna wa ma istaghfarna wa ma sallayna hadiyatan wa wasilatan wa barakatan shamilah lihadrati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' arwahi abaina wa ummahatina wa ila jami' arwahi man jazama'na bisababihim وإلى جميع أرواح من اجتمعنا بسببهم عند الكبور اللهم اغفر لهم وارحمهم وآفهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل كبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل كبورهم حفرة من حفر النيران لا تعذبهم وادخلهم الجنة مع الأنبياء اللهم إن كانوا محسنين فزد في حسنتهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم واجعل ثواب ما قرأنا وما تلونا فكاكا لهم من النيران وعتقا لهم من النيران وحجابا لهم من النيران وسترا لهم من النيران ونجاة لهم من النيران وسلاما لهم من النيران وفداء لهم من النيران ونجاة لهم من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا بقول لا إله إلا الله اللهم ارحمنا وجميع الحاضرين إذا صرنا وصاروا من أهل القبور فإن لم ترحمنا ومن يرحمنا غيرك يا مجيب السائلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته